Awalnya itu dari temen, terus Ya. saya juga lihat di media sosial juga ada, Gitu ya. makanya langsung saya ke sini lah. Oh. Alhamdulillah sih murah lah. Murah ya? Iya, murah. Kan mantap. Puas lah pokoknya di Farhan Motor ini pelayanan sangat bagus. Teman-teman dulur-dulur Sidoarjo, khususnya daerah Sedati, kalau mau cari motor sport, Farhan Motor. What it would be like for someone on your side to be like. When the dark is strong and you can't hold on, just remember we're in this together. Never forget your dreams, even when it ain't easy. The world's not ready, so darling, come and dance with me. Everything's changing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Apa kabar Indonesia? Ingat Ninja, ingat Farhan Motor. Mencoba dan mencoba, terus mencoba, jalankan amanah. Karena apa? Kepuasan customer adalah tujuan utama Farhan Motor. Jadi real emang di sini setiap ada kegiatan itu wajib di vlog. Tujuannya menghindari unsur tipu menipu dan juga untuk dokumen calon customer yang masih ragu, masih bimbang sama kualitas dan juga kinerja Farhan Motor. Jadi tiap hari itu ya pasti ada pembaruan, ada vlog, ada video, ada pembelian, ada ter-DP, ada juga update harga mingguan, hasil buruan hari ke-1 sampai ke-6 yang sudah siap ditayangkan, sudah siap dijual. Nanti kita terakan untuk tahun kondisi sebagai gimana harganya berapa itu di update harga mingguan. Dan ini salah satu video Farhan Motor mengenai salut lagi, dan salut lagi. Never forget your dreams, even when it ain't easy, the world's not ready, so darling, come in. Identik dengan warna hijau, apalagi kalau bukan Kawasaki Ninja. Salah satu dulur Farhan Motor dari kota Udang, Sidoarjo, yang sudah mempercayakan pilihan motornya. Mungkin dia tahu kualitas, tahu kinerja, tahu pengiriman kemana saja, dan juga mungkin tahu info dari sana ke sini, dari sahabat, dari teman, dari saudara. Nggak pakai lama, pantau cocok, bla 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 bla, payor, bayaran langsung. Habis ini kita ajak ngobrol sebentar sama sang pemilik, Mas Gopur. Sini Mas. Ah, Mas Gopur, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Mas Gopur dari? Sidoarjo. Sidoarjo mana, Mas? Pulungan. Pulungan. Wong Pulungan, Sidoarjo. Mas Gopur, seneng kini. Kamu kapan? Mas Gopur, ini motor yang sampai pilih ya? Nggih, bener. Iya, Mas Gopur sendiri emang kalau boleh tahu, asal-usul info dari mana, Mas, kok tahu di sini tuh ada pusat motorsport Kawasaki Ninja itu? Awalnya itu dari temen, terus ya. Saya juga lihat di media sosial juga ada, gitu ya. Makanya langsung saya kesini lah. Oh iya, coba info aja dari temen, lebih jelas itu pas nyantet di warkop, nah, iya, sambil lihat media, mungkin di YouTube atau Instagram atau Facebook itu ya. Penasaran, langsung datang ke sini, alhasil ada pilihan, kayak gitu Mas ya. Mantap. Ya Mas Gopur sendiri, ini pembeliannya cash apa kredit? Cash, Alhamdulillah cash. Sultan bro, sultannya kota Pulungan. Kota Udang Sidoarjo, nggak pakai lama, pantau cocok bayar kayak gitu, pembeliannya cash gitu Mas. Ya. Terus Mas, ini kan pembeliannya kan cash. Kalau dalam kategori kriteria sampean, ini motor tergolong murah, sedang, mewah atau gimana? Alhamdulillah sih murah lah. Murah ya? Iya murah. Karena lihat kondisi Mas ya. Kondisinya juga gitu. Bagus, macam masih bagus. Kondisi yang pastinya bodi masih full ori, mesin standar yang pastinya Mas. Dan juga untuk dulur yang ada di luar pulau, pembeliannya harus cash. Yang pasti nanti di paket ada asuransi dan di Farhan Motor ada garansi. Kayak gitu. Terus
Mas Gofur sendiri emang suka motor Kawasaki Ninja itu suka dari kapan kalau boleh tahu? Dari kelas 1 SMP. Dari kelas 1 SMP iya. Suka motor Kawasaki iya. Ninja. Alhamdulillah sekarang sudah terwujud Mas ya. Alhamdulillah. Emang sebelum naik motor ini naik motor apa aja? Banyak sih Mas. Kontak ganti ya? Iya kontak ganti. Cuma baru kali ini naik Ninja iya. Ya? Wah mantap. Kayak gitu. Terus Mas kok pilihnya harus hijau kalau boleh tahu alasannya kenapa Mas? Kelihatan lebih apa ya, gagah lah Mas, keren. Gagah ya, India. Keren dan juga pembawaan khas Kawasaki nah, iya. Ya. Khas dari khas Kawasaki kan India. Warna hijau. Mantap. Terus untuk pelayanan Mas yang saya rasakan dari pertama datang ke sini sampai sekarang, pelayanan di parkir motor yang saya rasakan gimana? Masnya ramah, pelayanan juga bagus lah di sini. Gitu ramah, ya. Iya. Enggak ada istilah kecewa Mas ya? Enggak ada. Mantap, mantap. Puas lah pokoknya di parkir motor ini. Pelayanan sangat bagus, sangat puas. Terpuaskan, nggak ada kata kecewa. Mas Gofur sendiri yang pentingkan. Mantap ya. Jadi untuk dulur yang ada di luar pulau, luar Jawa Timur, segera kalau ingin motor impiannya, jangan lupa di Farhan Motor. Tanya-tanya dulu nggak apa-apa. Nanti barangkali cocok. Yang datang wilayah luar kota, dalam kota, ingin datang langsung nggak apa-apa. Tengok-tengok dulu. Jadi nggak jadi datang dulu kayak gitu Mas ya. Okay. Nah, mantap. Ya Mas Gofur sendiri, ini tadi sudah dicoba di test ride. Sudah. Gimana sudah. Mas naikannya Mas? Enak sih Mas, mesinnya juga ya? masih enak. Normal iya, standar normal ya. Semua, iya. Yang pastinya sampai tadi kesini juga sama orang yang paham sama mesin, iya, kayak gitu jelas. Ya. Jadi ada testinya untuk mesin. Terus Mas Gofur apa? Di sini tuh bukan motor bottom ya. Kenapa kok di vlog? Ya tujuannya untuk menghindari lucu tipu menipu dan juga untuk dokumen sampean kalau sampean benar-benar beli di sini. Ini buktinya bukan motor bodong ya. Ada STNK, pajak sudah baru ya Mas. Iya. Nah, sudah terbayar bulan ini. Nah, faktur komplit semua, nokal nosin aman terkendali. Yang pasti jangan diragukan lagi. Nanti kalau sampean pengin cabut berkas, pengin tukar tambah, pengin jual lagi ke Farhan Motor Mas. Kalau siap. Dibilang rugi ya tetap rugi Mas, namanya orang jual beli ya. Resiko kalau sampean beli kaplingan pasti untung kayak gitu ya. Ini Mas dipegang. Dan juga setiap pembelian di sini yang pasti ada gift strip kayak gini. Jadi ini salah satu strip yang kemarin dibuat gift sama Par Motor hasil dari YouTube. Ini untuk Mas Gofur. Dan terima kasih untuk dulu yang sudah dukung channel Par Motor dengan sepenuh hati. Berkat sampean semua Par Motor itu makin lama makin dikenal, makin di percaya makin melebarkan sayap di media karena kualitas dan juga kinerja. Jadi jalankan amanah kayak gitu Mas ya. Ya Mas bisa direkomendasi koncone sing ono nang Sidoarjo kalau cari Kawasaki Ninja bisa diajak ke Par Motor monggo sama siapa? Buat teman-teman dulur-dulur Sidoarjo khususnya daerah Sedati kalau mau cari motor sport Farhan Motor. Mantap. Nah, terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk dulur yang ada di luar pulau, salah satu customer cerdas, customer online yang tahu kualitas, tahu kinerja. Doa terbaik buat sampean, diberi kesehatan, banyak rezeki biar bisa tambah momongan udah besi lagi. Dan juga yang belum beli, mudah-mudahan segera bisa beli. Amin. Dan juga terima kasih untuk Mas Gofur udah menentukan pilihan motornya di sini, tak jual ke sampean. Semoga awet barokah, hati-hati di jalan, salam keluarga ya. Yaudah, sekian untuk review kali ini, review Farhan Motor mengenai salut lagi, dan salut lagi Kawasaki Ninja RR2 lari ke kota undang di Sidoarjo. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ever wondered